Aku taruh di sini aja, karena dia langsung menutup stitch-nya di privat ya. Takut dia kalau saya stitch ya. Yang media Eropa yang mana? Eropa di bagian Cekeas. Ya, yang bilang ekonomi terpuruk bangkrut. Lo kacamatanya doang bagus, begitu melihat langsung buram. Yang lo lihat kejelekan yang gambaran SBY dan AHY itu sendiri. Ajeng harus perhatikan ini. Indonesia naik kelas di dalam menata kreatif ekonominya, baik itu UKM-nya ya di mata dunia sangat terharu. Ya sangat-sangat bangga dengan kinerjanya Bapak Jokowi. Jauh lebih bedanya sama zamannya SBY mah, aduh jauh bumi sama langit, jeng. Ini kamu lihat ya. Ini kamu lihat nih. Seluruh terkalahkan, Malaysia terkalahkan, Singapura juga terkalahkan dengan ini ya. Karena ekonomi saat ini naik kelas jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ya jeng ya, jangan bilang bangkrut-bangkrut. Yang bangkrut itu ya mungkin harta hambalang yang disembunyiin di luar negeri itu kali jeng. Ya, lo jangan lupa jeng, 2010, 2011, 2005 itu semua ya duit yang dilarikan oleh oknum-oknum yang berdekatan dengan Mr. X ini, Mr. Mind ini ya, 50 juta dolar Amerika lo ya. Kita punya catatan semua ya jeng, saya bukan kader jeng, saya buat NKRI, tapi buat NKRI saya buka edukasi kebenaran yang sebenar-benarnya. Ekonomi kita saat ini 2022 naik unggul di mata dunia sehingga menjadi rebutan ya Bapak Jokowi ini untuk minta ilmunya dari Bapak Jokowi, baik itu menangani masalah COVID-nya, menangani menata negaranya ya. Infrastrukturnya terlihat di mata dunia, beda dengan kacamata Ajeng. Kalau kacamata gua ya biasa, tapi begitu dilihat di depan situ ada terang setara dengan negara lain, lalu playback dengan masa Orba, oh on.